Assalamualaikum kawan-kawan. Dah masuk 10 Ramadan yang terakhir bagi tahun 2020 ni. Jadi video kali ni kita nak sembang pasal Satria Neo, ya, Proton Satria Neo. Seperti yang kita tahu, Satria Neo ni sentiasa menjadi kegilaan anak muda. Yang baru habis sekolah, yang baru habis belajar, yang dah tua tak sedar diri, sentiasa rasa muda pun ramai. Sebab design dia, design dia tu memang lawa lah. Luar tu memang lawa, cuma pada dan dia punya interior, dalaman tu ya tak berapa nak cun lah. Daripada segi pemulihan material, terlalu plastik. Kalau dia buat macam Satria Neo S2000 punya dalam tu pakai Alcantara tu, memang lawa. Tapi masalah, kalau dah pakai Alcantara, siapa pula nak beli? Confirm lah kena jual mahal kan. Satria Neo ni pun adalah design sendiri. Dia bukan design Mitsubishi lagi yo. Satria lama memang Mitsubishi punya design. Jadi kereta ni telah dikeluarkan sepanjang 9 tahun. Daripada tahun 2005 sampailah tahun 2016. Satu jangka masa yang lama. Lepas tu kereta ni pun dijual ke pasaran luar. Pasaran UK, pasaran Australia, dan inilah satu-satu Proton yang dijual ke pasaran Jepun. Sebelum ni memang tak pernah ada Proton yang dijual ke pasaran Jepun. Kecuali lah kalau ada orang Jepun yang import sendiri kan. Jadi kos Satria Neo ni, kos Proton nak bangunkan Satria Neo ni, Monolan belanja sehingga 500 juta dan mengambil masa selama 4 tahun. 4 tahun tu bukan kejap baik, lama tu kan. Dan 500 juta tu bukan sikit-sikit duit tu baik. Bukan tu pinjam ke akak kau ke abah kau ke kan. Makna kata bukan senang lah kita nak buat satu kereta daripada lukisan kemudian dia jadi realiti dan boleh dijual ke orang ramai. Sebab tu lah kau janganlah komplain pun. Bila Proton dengan P2 dia rebadge kereta lain, kalau kau tak nak dia rebadge, kau bagilah duit kan. Baiklah 100 juta kau kan. Ini sembang kau pandai mengulur tidak. Sama lah Dan, Dan pun sembang tak pandai. Yolah, kalau nak beli kereta dia pun Dan nak kena loan 9 tahun. Nak beli kereta yang tak sampai 100 ribu pun loan 9 tahun. Ini kan pula anak boy 100 juta untuk dia bangunkan kereta dari lukisan menjadi realiti. Jadi sepanjang pengeluaran Satria Neo ni, sepanjang 9 tahun tu, adalah beberapa varian yang menjadi model utama di pasaran. Antaranya 1.3 dengan 1.6. Kemudian varian-varian ni diklasifikasikan sebagai baseline, medium line dan highline. Sama juga macam Persona. Siapa yang belum tengok video Persona, korang pergilah tengok. Untuk Satria Neo ni dah tak ada lagi guna enjin Mitsubishi. Kalau kau tengok Satria Neo ni ada guna enjin Mitsubishi, itu makna orang tu dah convert lah tu. Bukan enjin ori. Yo gunakan enjin Campro yo. Campro S4PE untuk 1.3 dan Campro S4PH untuk 1.6. Kemudian ada Campro CPS untuk variant R3 lah. Tapi banyak pula tapi dan sembang. Gearbox yang digunakan ke Satria Neo ni adalah gearbox Mitsubishi. Sebab itulah bila ada geng-geng Satria Neo ni yang tukar enjin Mitsubishi, dia tak payah nak buat mounting ke apa kan. Sebab dia punya base tu sama dengan barang Mitsubishi. Kalau korang nak tahu, ada satu varian Satria Neo yang paling rare, lebih rare daripada Satria Neo Lotus. Diberi nama Satria Neo R3 Club Sport.
Macam dalam video ni. Ini adalah variant club spot. Ada 8 boleh unit je, tak silap Dan. Kalau salah dek, kau botolkan lah. Dan Neo R3 club spot ni adalah satu-satunya kereta yang dijual kat Malaysia yang ada roll cage dari kilang. Dan kegunaan roll cage ni juga di approve oleh JPJ. Kalau kau lalu roadblock JPJ, tiba-tiba dia nak tahan, dia cakap, apa ni bang, ada roll cage ni? Ni tak boleh ni, kau nak sitah ni. Kau cakap, bang ni R3 club spot ni bang, original keluar kilang dah ada ni. Kau jangan nak saman Dan, kau belajar lu. Tapi kalau Neo R3 club spot ni, untuk korang yang sukakan kosa lesaan, tak payah boleh lah. Kan kau komplain macam duduk dalam tin lah, apalah. Yolah, kereta ni mana ada soundproof. Kau tengok lantai dia semua kosong kan? Kapet pun tak ada. Dia keluar margin pun memang untuk kegunaan perlumbaan lah. Tu pasal dia dah gumpung macam tu. Kalau kau nak bawa awek, nak dongar lagu, nak awek baring kat bahu kau, ni bukanlah kereta dia. Tapi masih boleh digunakan. Cuma pokak sikit lah kan. Kau dengar bunyi jalan, kau dengar bunyi hujan. Ni kira Neo yang paling rare lah. Lepas tu baru Neo R3 tu. R3 Lotus, bukan R3 biasa tu. R3 Lotus. Neo R3 yang pertama sekali keluar tahun 2008. Macam dalam gambar ni, warna hitam je dia punya warna tu. Enjin Campro CPS lah. Kemudian dia ada 50 buah tau kat Malaysia ni. Lepas tu keluar pula Neo Lotus. R3 Lotus ni. Ini harga dia margin masa baru keluar RM150,000. Ada 25 unit je yang keluar. Dan laku dalam masa 24 jam. Kenapa dia mahal? Kau tengoklah, dia pakai brake AP Racing 4-pot. Kemudian dia punya absorber pun all-in. Dah siap ada soft hard lagi tu kan. Mana ada peraturan lain yang keluar-keluar pakai all-in. All-in yang mahal pula tu. Itu kalau nak boli tu memang eh, kau boleh bayar down payment kereta lain lah. Yolah, kau bayangkan all-in untuk Y suku pun dah mahal benar dah. Kau dah rasa mahal dah kan. Doket 2,000 kau, 2,000 lebih. Dan tak ingat lah, pasal Dan tak main motor benar. Dan selalu pinjam motor orang tu, beli-beli sayur kau, beli barang kau kan. Itu cerita pasal Lotus Racing punya Neo lah. Kemudian pada tahun 2000, so boleh pula keluar lagi Neo R3. Neo R3 macam dalam video ni. Ni kek Jepun. Dia keluar satu color. Satu warna yang keluar, tak ada warna lain. Warna Brilliant Red ni. Kau tengok dalam video ni kan, nampak gagah lah. Walaupun dia bukan R3 Lotus, tapi dia lawa lah pada Dan. Tapi kalau kau tengok, kau perasan tak dia punya brake? Kau nampak tak? Nampak macam 4-pot tu warna biru tu. Hantar-hantar endless. Ni tak ada pula dia cerita pasal spek tu ke apa kan. Jadi kita pun tak tahulah. Jadi siapa yang tahu, cubalah ceritakan. Botol kau dia keluar dengan brake 4-pot juga macam Neo R3 Lotus tu. Video ni dia test kat Jepun. Ni kat Jepun tu, bukan kat Malaysia ni. Kau tengoklah suasana tu kan. Memang lawa lah kan. Memang komen dia tu memang lawa lah. Tu pasal lah banyak, ramai awek yang minat. Sampai ada Awex Neo Community. Community Satria Neo untuk awek-awek tu. Kau jantan, kau jangan menyibuk pula. Lupa pula ni video ni daripada Paul Tan. Dia ambil kat Paul Tan lah. Paul Tan jangan marah pula, dia ambil ni. Pinjam, kita nak buat satu je kita. Kau tengok interior Neo R3 ni pun lawa. Memang lawa lah. Senang cerita dia memang lawa. Tapi satu benda yang Dan tak berkenan lah, material dia tu, material dashboard tu kan. Kalau macam material dashboard Satria lama, Saga kan, rasa macam sedap lah sikit, takde rasa macam terlalu plastik. Tapi Dan tahu ngomen je lah. Dan bukan ada duit nak sponsor
dia buat material yang lagi cun. Macam besok lagi tu pandai sembang tu. Lepas tu keluar pula Neo R3 CPS. Ha, yang ni paling murah lah. RM20,000 beza dengan Neo Megah tu. Pada tahun 2011, Neo ni digunakan dalam sebuah kejohanan rally. Kejohanan rally ni diberi nama Kejohanan Rally Asia Pacific atau bahasa Mak Saleh dia Asia Pacific Rally Championship. Ha, dia bertanding dalam kelas Super 2000. Itu pasallah Neo ni dipanggil Satria Neo S2000. Bukan Honda S2000. Itu kereta lain. Itu memang nama dia S2000. Tapi Satria Neo S2000 ni adalah melambangkan dia punya koleh tu. Kereta ni disiapkan oleh pihak Mellors Elliott Motorsport dengan kerjasama Proton Motorsport British. Selain daripada pihak MEM ni jadikan kereta rally, syarikat Jepun pun ada yang buat jadi kereta rally. Contoh dia syarikat Costco. Kita biasa dengar kan Costco ni. Orang Malaysia tahulah siapa yang kaki modify tu. Tahu sangatlah dengan jenama Costco ni, selalu buat adjustable. Costco ni pun ambil Satria Neo ni jadi jentera rally. Makna kata Neo ni memang satu chassis yang best lah. Kalau tak, takkan diorang nak ambil buat jadi kereta rally. Itu yang kau ingat. Kereta nak buat kereta racing ni tak ada dipilih sebarangan. Makna kata mesti ada satu piawaian yang berkenan dengan cita rasa diorang lah. Tu macam. Sampai di sini sajalah kita punya sembang, kita punya cerita pasal Satria Neo. Semoga penonton dapat satu manfaat, dapat sesuatu yang baru lah. Kalau yang dah tahu, tahulah. Yang tak tahu, alhamdulillah mungkin dapat ilmu baru. Jadi sekian saja, sehingga bertemu lagi dalam video-video Traction Drive yang lain. Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye. Terima kasih.